Okay guys, welcome back to my channel. So video aku kali ni aku nak pergi COD satu barang. Aku ada di dengan seorang budak ni dekat Teluk Pelima Garang. Dia nak jual coil plug Umar Racing. And aku nak cari plug NGKG Power. Sekali tukar coil plug dengan plug sekali aku nak tukar. Aku beli barang tu kat dia second. Sebab dia tolak pun harga boleh tahan. Bolehlah tahan harga yang orang kata boleh masuk akal. So apa-apa nanti aku terus gerak sana. And sekarang ni pun hari macam nak hujan ni. Nak hujan dan gelap pula. So aku tak tahu kena kereta. Okay, apa-apa nanti kita jumpa sana. Sekarang ni aku dah sampai dekat sekolah SMK TPG. Sekarang ni aku tengah tunggu dia, dia tak sampai lagi. Panas ke? Rambut aku pun dah tak on point dah. Aduh. Apa? Kita tunggu je lah. Dah dapat dah. Aku tak sempat nak tunjuk muka tadi. Masing-masing pun macam rushing je. So, tak apa. Jom. Okay guys. So, aku baru balik pada COD tadi. So, ni lah barang dia. Plug coil. High quality daripada Umar Leching. Ada lingan. Ada race eh. So aku nak unboxing sikit. Ni untuk dia warna purple biru lah. Lebih kurang macam tu. Ini untuk carburetor eh. Kalau yang untuk FI punya warna merah. Jadi tulis kat belakang ni. Plug coil racing non-FI. Universal. Dia universal ni aku rasa semua motor boleh pakai. Tapi yang carburetor saja. Kalau yang FI tu warna merah, dia pun universal. Lebih kurang macam tu lah. Purple. So kita buka sikit. So macam ni lah barang dia. Oh, dia dah siap potong eh. Yelah, barang second kan. Dia dah pakai. So aku harap barang ni cun-cun lah, yang tak ada masalah macam kong ke apa. So bentuk dia macam ni. Ada brand dekat sini. Nampak Umar Leching, Umar Racing. Lepas tu dapat wire ni. And ni wire yang dia potong tadi. And dia punya kertas ni lah. So barang-barang ni je yang aku dapat. And harga yang dijual kat aku pun boleh diterima akal. Agak murah sebab barang second. Dia jual pun sebab dia dah tak pakai LC lagi. Dia dah, orang kata LC tu dah standard kan. And aku beli sekali ni tadi coil plug spark plug daripada NGK G Power eh. G Power ni paling top juga lah. Aku ingat nak beli Umar Racing tadi, tapi macam tak apa, pakai je lah NGK ni kan. NGK ni pun top juga untuk LC. Okay, so apa fungsi coil plug ni? Fungsi coil plug ni adalah untuk api lah. So kalau kau pakai coil plug standard, api dia tak berapa padu and tak berapa cepat lah. Lebih kurang macam tu lah. Aku pun tak berapa tahu sangat. And untuk Umar Racing and CDI coil plug aftermarket yang lain, dia lebih padu lah. Kau tengok sini dia kecil tau. Dia tak macam brand-brand yang lain. Ada apa, dia punya copper dia lagi besar. Tapi Umar Racing ni dia kecil je. Tapi performance dia boleh dikatakan mantap jugalah. So aku malas cakap banyak lagi. Jom kita terus pasang. Okay, sekarang ni first aku nak buka plug dia dulu. Plug dia dekat situ.
bahagian dalam tu. Okey. Satu yang leceh motor LC ni, yang aku paling tak suka lah, belak-belak. Sebab banyak wire berhose kat sini. So nak senang, kau buat macam mana? Kalau cara aku lah, cara orang lain tak tahu. Aku selalu buka, aku tu hari pernah check sekali, aku buka skru ni. Lepas tu aku buka dia ni, apa, sensor ni. Aku buka ni. Lepas tu aku longgarkan skru ni. Skru ni saiz 10 lah, tak salah aku. Yes, 10. So kau longgarkan je. Okay, so bila kau dah buka, ada dia punya ni. Okay, tak lalu. Okay, korang kepak je ke sini. Nampak kan? Ambil dah, tarik macam ni baru korang boleh buka. So aku nak buka dulu, sekejap je aku tunjukkan. Okay geng, macam korang tengok ni, yang ni plug standard LC punya, yang ini G power. Dia lain eh, tengok. Dia punya yang ni timbul, ni tenggelam sikit. Tapi aku tak tahu apa perbezaan dia, sebab aku tak berapa pandai sangat buat plug. So kalau siapa yang lebih tahu, korang boleh komen lah dekat bawah. Okay. Okay, so sekarang ni aku nak buka coil plug ni. Korang just gunakan spanner T10. Okay, korang buka je. And yang ni korang jangan lupa cabut eh. Okay, bawa dah cek keluar. Okay, so kita dah cabut dia. Nampak? Yang ni pun kita kena cabut eh. Nanti kita nak pasang dekat koplak baru. Okay. Okay, so macam korang boleh nampak dekat sini. Ada beza eh. Dia sama juga 7. Tapi dia punya susunan tu tak berapa nak kemas. Dia tak macam rumah racing yang apa copper yang aku tunjuk tadi. Kalau rumah punya dia tersusun rapi, ini dia macam serabut sikit kat belah dalam ni. And dia punya getah ni pun nipis. Kalau macam rumah tadi dia agak tebal sikit. So pasang dia bukan macam ni eh. Pasang dia ikut urutan macam tadi, macam ni. Pastikan wire ke apa plug ni ke bawah. Dia ke sini, bukan ke sini. Okey. Masukkan balik dia punya ni. Okey. Ni kau masukkan ke bawah. Bila kau dah pasang ni, dah settle pasang semua, kau masukkan je balik. Ni getah ni, getah ni dekat yang standard tadi tu, kau cabut je. Kira tak nak bagi dekat area sini masuk air lah, so kau boleh tutup macam ni. So safety sikit lah. Okay geng, so aku dah siap pasang lah. Settle. Oh ya, yeah, ni lupa. Lupa nak pasang balik. Okay, so dia settle pasang lah, plug semua dah pasang. Pakai G-Power. Ni hose, alamak, kantoi lah nanti nampak hose lain pula. Kantoi-kantoi pun post juga kat YouTube. Aduh, parah. So, aku nak try start. Tengok boleh hidup ke tak boleh hidup. Bismillah. Okay. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ya taiba, ya taiba, ya da wal ayya. Okay geng, so untuk dia punya performance, alhamdulillah, orang kata boleh lah. Beza dengan coil api standard.
aku bawa tadi dia ada ringan sikit lah. Untuk pick up aku boleh rasa, tapi untuk top aku tak tak buat lagi sebab kampung aku kan jalan pendek. So aku boleh tunjuk performance untuk pick up saja. And kalau korang nak beli, nak cuba-cuba ke, boleh, tak ada masalah. Aku pakai dekat motor standard, okay. And yang penting CDI kau kena tukar. Macam aku pakai CDI Orin. Kemungkinan aku akan tukar lagi CDI lain, tu untuk up spec lah nanti. Aku ingat aku nak up spec motor aku tahun depan. Spec berapa tu tak tahu lagi. So korang kena stay tune je lah. And korang doa-doakan aku supaya dapat up spec besar-besar. Sombong amat. Tak ada, aku up spec biasa-biasa je untuk daily. Okay geng, motor aku pun dah siap pasang. Penat lah. Okay, kau dah tak ada apa lagi aku nak borak kan. So mungkin sampai situ je video aku untuk kali ni. Alhamdulillah, channel aku sekarang ni dah 9k lebih. Lebih kurang macam tu lah. And aku harap aku dapat capai target aku 10k subscribers sebelum 2021. Tu pun kalau capai aku tak ada, aku tak kisah pun. And insyaAllah ada rezeki lebih, aku akan buat giveaway untuk 10k subscriber. Okay, ada kecil-kecil kot, tak ada besar-besar lagi, tak mampu lah. Okay, mungkin sampai situ je video aku untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. See you the next video. Assalamualaikum, bye. Kalau barang kau boleh, aku mau jolly. Aku ada tight tank, setia sepulih.